Ada beberapa pihak yang diamankan oleh tim ini, di antaranya adalah kepala daerah di Kabupaten Nganjuk dan juga beberapa orang ASN di wilayah Kabupaten Nganjuk. Ada sekitar 10 orang yang saat ini masih dilakukan permintaan keterangan oleh tim penyelidik KPK dan juga dari Bareskrim Polri, bertempat di Polres Nganjuk, Jawa Timur. Adapun mengenai bukti yang diperoleh dari kegiatan antara KPK dan Bareskrim ini adalah sejumlah uang yang saat ini masih terus dilakukan perhitungan dan juga konfirmasi terhadap pihak-pihak yang diamankan.